kan warga. Lah seru menegak. Saya kira itulah keindahan demokrasi yang kita jadikan sebuah cara kita memilih pemimpin, cara kita berbangsa bernegara. Nah, menanggapi yang pertama saya mengaturkan survei secara resmi sudah membantu masyarakat mengetahui dalam waktu cepat hasil dari pemilu khususnya di Jakarta. Saya mengaturkan terima kasih pada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini rekan-rekan tim pemenangan dari seluruh unsur serta rekan-rekan media. Singkat saja, kami merasa sangat berbahagia bisa kembali mendapat kepercayaan mendampingi Bu Hovifa. Perjalanan kampanye ini semakin mempererat tali persaudaraan kami sebagai tentunya seseorang yang melihat Bu Hovifa sebagai mentor, melihat bagaimana ada kesamaan tapi banyak juga perkembangan dalam kampanye hari ini dengan 6 tahun yang lalu. Beliau adalah sosok yang sangat adaptif dengan perkembangan zaman, luar biasa, dan tentunya beliau sangat inspiratif. Saya yakin semua yang ada di sini, tim kita semua setuju ya, beliau pemimpin yang sangat inspiratif bagi kita semua dalam memiliki legitimasi ya dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah maka akhirnya kita belah tiga. Demikian, terima kasih sekali lagi semuanya, terima kasih terutama kepada Ibu Hovifa, untuk Ibu sehat terus menjadi kekuatan untuk menjadi pemimpin kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.